Halo. Muka-muka lima sekawan siap, yang kecapean. Ya, rutenya turunan terjal sampai kita harus merosot. Halo. Jadi di weekend ini saya lagi di daerah Sentul kembali. Jadi saya lagi hiking sama teman-teman dari komunitas HES Lenong. Jadi kami kali ini hiking di daerah yang bernama Leuwihejo di Sentul. Katanya sih di sini terkenal dengan objek wisata yang lepas hiking dan juga air terjunnya. Jadi saya penasaran seperti apa air terjunnya. Lihat seperti bagaimana, apakah seindah seperti yang di medsos atau bagaimana. Oke guys, jangan lupa tonton sampai habis videonya, like dan subscribe dan support channel saya terus ya guys. Selamat menikmati videonya. Halo, halo Papa Ron, Jenny, Victor. Kita hari ini kemana nih? Leuwihejo. Leuwihejo. Terus seru ada ya? 4 curug. Ada curug ya? Ada 4 curug. Ada 4 curug. Yep. Wah, senior kita nih bernama Victor. Wih, masih sama bareng-bareng kita semua. Seperti biasa. Awal-awalnya. Salah jalan. Kita lagi balik lagi. Baru awal-awal udah salah jalan, guys, karena nggak ketemu tanda. Jadi kita cari tanda dulu. Jadi kalau kita hiking sama grup ini, kita dibiasain ikutin tanda. Ikutin tanda aja. Di locks, kalau nggak kertas. Ini ternyata tandanya Vlogs. Akhirnya kita ketemu tanda juga, guys. Nah, kita mau ke arah curug Riuk yang paling atas, katanya paling bagus. Nah, ini tandanya lagi. Kita tinggal ngikutin aja nih pilok-pilok atau kertas yang sudah di taruh, ditaburkan di tanah. Ini sebagai penunjuk jalan, guys. Potongnya matiin ya. Udah ya, matiin ya. Thanks ya. Makasih. Ya, ya, makasih. Wah, jalannya naik ke atas ini, guys. Tuh, lihat tuh. Kita melewati tanaman-tanaman kapas seperti ini. Nah, ini tanaman kapasnya kayak gini, guys. Langsung menanjak. Gue nemenin Steven. Kenapa nemenin saya? Bodyguard. Bodyguard ya? Jadi kru kameramen. Bodyguard di belakang. Kita udah naik hampir setengah jam. Berasa juga, guys, nanjak terus soalnya. Tapi di sepanjang jalur ini kita mencium bau pandan. Jadi sepanjang kiri kanan jalur trek yang kita lalui, ternyata banyak tumbuhan liar, pandan.
bambu liar di sepanjang trek kita, jadi makanya bau pandan sekitar sini. Jadi cukup refreshing juga sebetulnya. Guys, gila capek banget, muka saya sampai pucet di sini. Jadi istirahat sebentar, tapi lihat deh view-nya. Kelihatan enggak ketutup kabut kali ya. Jadi view-nya kelihatan nih guys, yang ini nih, nih view-nya nih, yang ini nih. Dan kita masih harus naik lagi ke situ. Tuh. Tapi sekarang udah mulai adem nih, harusnya udah lebih mendingan ya dibanding tadi. Anginnya sudah mulai dingin nih cuacanya. Oke guys, saya lanjut lagi ya. Bagaimana? Embunnya mulai turun. Udah dingin ya? Iya. It's nice and cool here. It's very nice. Oh my god, look at the camera. Kita ternyata masih baru menanjak 1,5 kilometer dengan ketinggian 700 meter nih. Jadi setiap kegiatan hiking kita selalu belajar untuk kalau kita capek sejenak, ya kita harus berhenti sejenak, jangan terlalu dipaksain. Jadi kita harus ngambil nafas, berhenti sejenak, kemudian kita baru lanjut lagi. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Karena kita melakukan kegiatan ini hanya untuk kesehatan dan untuk fun, jadi bukan untuk cepet-cepetan guys. Jangan lupa breakfast juga. Jangan lupa isi perut juga, makan, karena kalau nggak kayak saya nih, saya lupa makan, jadi ya beginilah, capean banget dan pucet, mana lagi ya treknya menanjak terus lagi. Di atas setelah menanjak hampir 2 jam sepanjang 2 km seperti ini guys, dan ternyata ini belum di puncak. Kondisi di ketinggian hampir 1000 meter. Kita sudah di puncak ini, ketinggian hampir 1000 meter dan jam sudah menunjukkan jam 4 sore teman-teman, dan kabut sudah turun. Aku suka sekali suasana kabut ya. Oh indahnya, seperti di Ciwidey ya suasana, kayak di rumah mak nih, rumah penghabis setan. Ada pondok di tengah gunung guys. Oh ternyata kita harus lihat sini. Ini kayaknya udah sempet tinggi. Iya udah sempet.
dari tadi mau ambil. Harus merosot. Dan akhirnya hujan turun cukup deras dan hari juga sudah semakin gelap sehingga saya tidak bisa merekam lagi videonya. Terima kasih guys sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Ada catnya nggak gitu? Ada catnya.